menurut saya menghina peradaban. Kenapa menghina peradaban? Karena baru sekali ini saya ketemu suami nuntut istri. Padahal pola relasi suami dan istri itu kan laki-laki dan perempuan. Iya kan? Kalau kemudian suami bisa diusir, itu artinya suaminya tidak baik. Iya kan? Kalau ini mabuk-mabukan, menjual apa-apanya harta rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu istri bisa marah gitu. Ya, nah bahwa kemudian dia melaporkan, nah ini yang saya bilang, polisinya juga nggak punya hati nurani kalau menurut saya. Kenapa diproses? Ya kan, KDRT suami oleh istri gitu loh, sesuatu yang kalau menurut saya nggak masuk akal gitu. Si istri bisa ngusir suami itu nggak masuk akal, kecuali memang suaminya melakukan kesalahan yang berat sekali gitu. Ya, dia tidak punya itu satu, yang kedua hartanya itu milik istrinya semua. Jadi usir aja dari rumah. Karena itu penyelesaian secara pidana saya kira bukan ya apa bukan hal yang bijaksana gitu, apalagi kemudian diproses gitu, dan yang prosesnya itu tadi saya bilang nggak punya hati, nggak punya perasaan, mestinya didamaikan. Mestinya polisi itu menasehati pengadunya. Karena KDRT itu delik aduan, kalau nggak dilaporin ya kan, makanya kan kita lihat berapapun besar keributan di dalam rumah tangga, kalau nggak dilaporin oleh salah satu nggak jadi perkara, ya ada yang banting-banting kan, bahkan ada yang cekek-cekek kan, gitu ya, nggak pernah jadi perkara pidana.